aku. Hari ini saya akan review spare part kopling SWJ 16. Kita langsung buka ya. Ini spare part kopling SWJ 16 karena untuk mesin tapping SWJ 16 itu sering atau kendala yang sering terjadi adalah dapat koplingnya habis atau tipis, jadi nggak bisa buat ya. Ini ya, ada cuma ini aja, ini udah kosong ya. Ini terdiri koplingnya itu yang pertama ini kopling yang tipe yang di bawah ya, ini ada kopling bawah dan yang satu lagi ini kopling atas ya. Jadi ini kopling yang atasnya sudah terpasang di asnya, jadi agak susah untuk membukanya. Nanti pen bell ini nanti yang masuk ke motor, ini pen bell yang bawah dan ini untuk pen bell yang atas. Ini untuk tipe SWJ 16 ada yang include dengan as penjualannya. Ini yang include dengan asnya ya. Include dengan asnya, ada juga yang nanti penjualannya hanya koplingnya saja. Ya, ini kebetulan kita buka yang stok include dengan asnya, as tengahnya ya. Ya. Ini untuk diameter as tengahnya saya ukurkan. Diameternya ini 18 ya untuk as tengahnya. Diameter as tengahnya. Jadi untuk penampakan koplingnya ini sendiri dipastikan untuk koplingnya itu yang di ini ya, di bawah dan yang di atas. Nanti yang menyambungkan ke motor ini pulinya ini. Jadi di kopling, dua kopling ini ada pulinya. Pulinya ini nanti yang nyambung ke motor pen bell motor. Ya. Itu saja yang bisa saya kasih info untuk spare part kopling SWJ 16. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.